Hasil MotoGP Inggris semalam, Enea Bastianini kesetanan usai asapi Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Geser Bagnaia Jorge Martin kembali ke puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Disalip Martin, Bagnaia pilih lambat asal selamat. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan MotoGP Inggris 2024. Enea Bastianini sukses finish pertama usai tampil kesetanan pada 5 lap terakhir dalam balapan yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu 4 Agustus 2024. The Beast menuntaskan balapan yang berlangsung 20 lap itu dengan catatan 39 menit 51,879 detik. Adapun Jorge Martin dari Prima Pramac Racing dan Francesco Bagnaia Ducati Lenovo menempati posisi kedua dan ketiga. Enea Bastianini sukses keluar sebagai yang tercepat pada MotoGP Inggris 2024 yang berlangsung di sirkuit Silverstone, Northamptonshire, Inggris, Minggu 4 Agustus 2024 malam. Rider tim pabrikan Ducati itu mampu mengungguli dua rider papan atas klasemen sementara, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia yang mengekor di posisi 2 dan 3. Bagi Bastianini, ini adalah kemenangan keduanya di ajang MotoGP sebagai pembalap pabrikan tim Ducati, sekaligus melengkapi kemenangan yang ia raih sebelumnya di sprint race. Berikut klasemen sementara MotoGP 2024 setelah GP Inggris. Juara dunia MotoGP Francesco Bagnaia menjelaskan tak memaksakan diri memacu motor dengan kencang dalam balapan MotoGP Inggris 2024 di sirkuit Silverstone, Minggu 5 Agustus 2024. Bagnaia menerapkan falsafah, biar lambat asal selamat, setelah disalip Martin pada lap ke-11. Pembalap tim pabrikan Ducati itu menjadi pemimpin lomba sejak lap awal, namun tak bisa menahan laju sang rival. Saya pikir saya telah melakukan segalanya dengan baik, dari sisi kecepatan dan ban. Tetapi ketika Jorge menyalip saya lihat dia ada dalam kondisi yang lebih baik dibanding saya dan saya mulai kesulitan. Ucap Bagnaia dilansir dari crash. Saya kehilangan kendali ban depan dan Enea menyalip saya. Saya kemudian memilih melaju lebih pelan dan hanya berpikir menuntaskan balapan hari ini karena itu lebih baik.